Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Hi guys, jadi hari ini saya mau masak sup. Sup apa? Ikutin terus ya. Ya, jadi teman-teman, saya mau masak sup lingau. Kasih nama gitu aja, mix sih sebenarnya. Ada daging, saya pakai daging babi. Mau diganti daging sapi atau daging ayam pun boleh, terserah. Ada lingau, terus ada wortel, saya pakai jagung juga. Terus ada ini, pakai loci. Terus ada walnut, kalau orang sini bilang itu habto. Terus sama ini linci. Terus pakai ini Kobe, ini kulit jeruk yang udah kering terus direndam, putih-putihnya itu digaruk gitu, sama ini red date atau hongchou orang sini bilang. Jadi saya mau masak sup ini teman-teman. Ini daging babinya kita harus rebus dulu gitu, terus dibuangin airnya, baru kita bisa pakai dia lagi. Mari kita memulai teman-teman. Jadi seperti biasa nih, daging babinya udah dicuci oleh teman-teman. Sudah saya kasih air panas dia, sudah rebus gitu, tapi bentar doang. Terus kita mau masak. Nah ini airnya udah mendidih, kita masukin dagingnya. Daging babinya nih saya pakai yang part tulang lutut kalau nggak salah sih, jadi gede-gede dia. Terus kita masukin lingaunya. Sekalian jagung juga teman-teman, biar sari manisnya itu dari jagung keluar. Terus wortel juga dimasukin sekalian. Sama ininya, locinya dimasukin. Iya. Ini kita pakai api yang besar ya teman-teman, biar dia mendidih gitu. Nanti baru kita masukin kacang-kacangannya. Ya teman-teman, ini udah 30-an menit lah. Jadi saya masukin kacang-kacangannya sama ini. Ini masukin juga terus sama ini. Ini supnya buat 2 hari minum teman-teman, jadi banyak, saya bikinnya banyak. Teman-teman bisa ganti dagingnya dengan daging ayam dan daging sapi ya, sesuai selera aja. Ini kita biarin dia mendidih lagi, apinya api besar, biarkan dia mendidih dulu gitu, nanti baru kita kecilin. Kita mau lihat teman-teman, ini udah 30 menit ke depannya itu udah mendidih banget. Terus kita mau kecilin apinya, biarkan dia 1 jam begitu. Saya mau pindahin ke kompor yang lebih kecil. Ya ini saya udah kecilin apinya teman-teman. Kadang-kadang itu kan ada ini itu apa, kayak apa ya, dari kacang itu kita angkat, kan ada walnut itu tadi, terus itu kita nggak mau dia. Ini wangi dari apa teman-teman, dari wangi dari kacang walnut itu udah berasa banget. Ya teman-teman, kita mau biarkan dia 1 jam. Bye sup, sampai ketemu 1 jam.
Ini udah mau matang, teman-teman. Ya, kita mau lihat nih, teman-teman. Ini udah hampir, teman-teman. Tuh, daging babinya udah lembek banget. Udah soft banget daging babinya. Terus udah ini wortelnya udah lembek, jagungnya udah, baunya udah, wanginya udah itu keluar semua. Tinggal kita tunggu bentar lagi ya, teman-teman. Ini supnya saya nggak pakai apa-apa, saya nggak kasih garam atau apapun itu gitu. Jadi pure sari dari macam-macam sayur yang ada di dalam atau buah atau kacang-kacangan dan daging babi itu. Itu teman-teman, tutup dia bentar ya teman-teman. Jadi ini udah surut banget gitu, udah 2 jam saya masak supnya. Jadi saya mematikan apinya, terus kita mau lihat supnya kayak apa. Udah warnanya udah bagus banget, teman-teman. Ya, jadi ini dia teman-teman supnya, sup lingau. Supnya udah bagus banget, udah warnanya udah berubah gitu, udah sari-sari yang ada di jagung, yang ada di kacang-kacangan dan wortel dan juga lingau atau lotus root udah keluar semua. Jadilah kayak gini teman-teman. Selamat mencoba ya. Ini supnya gampang banget teman-teman. Kalian bisa ganti dengan daging sapi atau juga daging ayam begitu, sesuai selera begitu. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.